bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. 6. Apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang sangat mulia ini, yaitu kitab Kasyusubhat, itu membongkar syubhat-syubhat orang-orang musyrikin yang mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang sangat tumpul atau dalil yang sangat lemah, atau bahkan terkadang mereka taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, atau terkadang mereka membuat talbis, penyamaran, sehingga orang nam terjerumus akhirnya mengikutinya. Namun itu semuanya tidaklah membahayakan bagi ahlu sunnah wal jamaah, tidak pula menjadikan beban pikiran terhadap ahlu sunnah wal jamaah selama mereka masih di atas al-haq, selama ahlu sunnah wal jamaah tersebut berada di atas al-kitab wa sunnah, berada di atas jalan yang benar, siratul mustaqim, jalan yang lurus, biidnillahi jalla wa'ala, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, wa tahakkakat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakun, dan terwujudlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Tujuannya apa tujuannya? Kenapa mereka masih diperangi padahal sudah mengucapkan bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah, tapi Rasulullah masih memerangi mereka? Karena mereka hanya mengikrarkan tauhid rububiyah. Tapi tujuannya apa tujuannya? Liyakuna. Nah, tujuannya perhatikan, agar addu'a'u kulluhu lillah. Seluruh doa, seluruh permintaan, seluruh ibadah itu semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, katakanlah atau telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku angkat kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka istikbar, mereka sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau minta kepadaku, saya dukhuluna jahannam dakhirin, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dalilin, rendah dan hina. Na'udzubillah ya. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau menyerahkan peribadahan hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong mereka. Naam. Karena mereka menolak kebenaran. Batalul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seperti itu. Wa nadru kulillah, agar nadar itu juga seluruhnya untuk Allah. Wa dhabhu kulillah, dan hanya saja, dan agar sesembelihan juga seluruhnya untuk Allah. Wa istighatsatu kulillah, dan minta perlindungan pun juga seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u anwa'il ibadah kulluha lillah. Ini intinya. Seluruh jenis-jenis ibadah semuanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sholatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Seperti itu. Jangan sampai diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan diperangi mereka agar menjadikan agama, agar menjadikan tauhid, nam pengesaan, penunggalan peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Nam wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah, dan perangilah mereka hingga agar tidak terjadi fitnah, hingga yang tidak lagi terjadi fitnah, tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, dan menjadi agama ini seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, qala syarah Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, ay la yakunu ba'du dhalik lillah, tidak diperbolehkan sedikit atau bagian dari ibadah itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Wa ba'duhu lil badawi,
dan sebagian itu Badawi. Siapa Badawi? Badawi menurut mereka orang soleh ya. Mereka orang-orang sufi itu menganggap orang Badawi, namanya Badawi ini orang soleh gitu katanya. Jadi kata mereka, sebagiannya untuk Allah SWT, sebagian untuk Badawi. Tapi perlu diingat, sudah kita sebutkan dalilnya itu ya. Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Qudsi. Hadis Qudsi, apa lafadznya? Ana aghna syuraka'i an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirka. Sesungguhnya nam aku ini adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, dengan persekutuan, ikut campur itu enggak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengennya Allah taala murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Bagaimana dia mau membagi? Dia ditinggalkan kemudian sekutunya dia tinggalkan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Kata beliau, la yakunu لا يقول بعض ذلك لله وبعض للبدوي وبعض لله وبعض للحسين. Enggak boleh. Enggak boleh dijadikan sebagian untuk Allah, sebagian untuk Badawi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk Husain, seperti orang Syiah Rafidhah dan Asy'ariyah. Naam, yang mereka adalah termasuk apa? Termasuk firqah yang paling sesat. Dari kalangan jenazah yang paling sesat, yang paling jahat siapa? Firqah Syiah Rafidhah ini. Naam, Rafidhah ini yang paling parah dari kalangan jenazah, yang paling parah adalah Rafidhah. Naam. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan naam termasuk tentara tetap iblis. Na'udzubillah itu ya. Iblis laknatullah alaih. Naam. Abu Syayatin. Itu bapaknya para setan. Bagaimana Nabi Adam bapaknya para manusia. Naam. Dari kalangan jin dan iblis, dari kalangan jin dan syayatin. Naam. Siapa? Pemimpin mereka. Iblis laknatullah alaih. Naam. Yang telah mengeluarkan bapak kita dari surga. Na'udzubillah ya. Seperti itu. Naam. Labuda ayakuna doa kunulillah, maka harus menjadikan doa ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wadaku kunulillah, dan sembelian seluruhnya untuk Allah Taala. Wanadru kunulillah, dan bernadar pun seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wasairul ibadat, dan seluruh ibadah-ibadah kullahillah, seluruhnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada wadinus sahih, dan inilah agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'am, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu mengikhlaskan murni agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, na'am, seperti itu. Hunafa', dalam keadaan mereka muqbilina 'ala Allah wal mu'ridina 'amma siwah, dalam keadaan mereka berpaling dari selain Allah, dan naam, dalam keadaan mereka apa? Menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam. Kata beliau, "Amma an takuna al-ibadatu mushtarikatun bainallahi wa bainal qubur." Naam, adapun kalau seandainya ibadah itu dibagi-bagi, naam, ya, dipersekutukan antara Allah dan antara kuburan, dibagi-bagi ya, mustarikah dibagi-bagi, naam, antara Allah dan antara kuburan, wal adhiyah dan bangunan-bangunan dan kuburan, wal awliya dan untuk para wali, wassalih dan salih, fahadha laysa huwa tauhid, ini bukan tauhid, ini bukan tauhid. Dipermisalkan sebagaimana budak, seorang budak itu kalau murni untuk satu tuan saja, ya, tuannya satu, enggak bercabang, dia mau berbuat apa saja enak dan apa dan mudah gitu loh ya. Naam, tidak apa tidak seperti kalau budak dimiliki dengan banyak orang. Naam, karena nanti dia mau dipakai si A ternyata si B butuh. Mau dipakai si B ternyata si T butuh, seperti itu. Naam, tidak apa tidak ada terfokuskan untuk melakukan satu pekerjaan. Tapi kalau murni budak satu orang mudah. Naam, jadi ya diperuntukkan untuk budak untuk tuannya saja. Seperti itu. Naam, bekerja untuk tuannya satu tuan. Seperti itu juga ketika dia beribadah tapi sesembahan bercabang-cabang, dia merasa tidak tenang. Naam, karena berhala yang ini belum, berhala ini yang belum, yang ini juga belum. Tapi kalau murni untuk satu saja Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Hanya kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bal hadza wa dinul musyrikin, bahkan ini agama orang-orang musyrikin. Wa in kana sahibuhu ya'tarifu bit tauhid rububiyyah. Walaupun pelakunya itu tahu mengenal dengan tauhid ar-rububiyyah. Wa yasum wa yusalli, bahkan puasa, bahkan salat. Wa yahujju wa ya'tamir, dan dia itu berhaji serta berangkat umrah ila ghairi dzalik, semisal dengan itu. Sehingga semua peribadahan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al ibadatu
ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi atau pengertian ibadah yang masyhur, yang sering kita dengar, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, apa tadi? Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, pada seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah ridai. Baik itu berupa minal aqwal, berupa ucapan, wal a'mal ataupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, yang nampak maupun yang sembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah ibadah. Jadi sebuah ibadah, barakallahu fikum, sebuah ibadah itu kita tahu bahwasanya itu ibadah itu dengan enam disebut dengan para ulama dengan dua cara terkadang. Ya, terkadang dengan cara-cara yang kita akan sebutkan. Yang pertama, apabila bentuknya enam perbuatan tersebut adalah apa? Adalah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Seperti sholat, zakat, puasa, diperintahkan dan dicintai dan diridhoi, maka itu adalah ibadah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara terang-terangan nas dari Allah atau dari Rasulnya, bahwasannya perbuatan itu adalah ibadah. Contohnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu. Nah, dan mungkin Abu Dawud juga ya. Hadis Imam Tirmidzi itu, hadisnya siapa? Nu'man bin Bashir. Anil Nu'man bin Bashir. Apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti menunjukkan terang-terangan itu adalah ibadah. Dan dalam Al-Quran juga ada yang menunjukkan bahwasanya doa itu ibadah apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, itu berdoa kepadaku. Jadi doa itu adalah ibadah. Nah, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Jadi sebuah ibadah diketahui dengan pertama dengan nas yang sharih, dengan dalil yang terang-terangan menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Nasun sharihun nam alladhi yadullu ala anna dzakal amal ibadatun. Nas yang sharih yang menunjukkan bahwasannya amalan tersebut adalah ibadah, itu dikatakan ibadah. Seperti tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang kedua, nam semua amalan yang kita lihat yang Allah Ta'ala tetapkan amalan tersebut apa? Allah mencintainya, Allah meridhoinya, memerintahkannya, maka itu adalah ibadah. Seperti apa? Salat, zakat, puasa diperintahkan. Ya kan, diperintahkan, tapi walaupun tidak ada lafaz ibadatun, enggak harus. Mana? Dikembalikan ke definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa arafta anna iqrarahum bit tauhid ar-rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Naam, dan kamu tahu bahwasannya pengakuan mereka dengan tauhid ar-rububiyyah itu belum bisa masukkan mereka dalam keislaman. Naam, kata beliau, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, dan benar. Buktinya Rasulullah masih memerangi mereka ya. Naam, syarahnya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ai lamma kana iqraruhum bit tauhid ar-rububiyyah alladhi dzakarahu Allah anhum wasajjalahu alaihim lam yudkhilhum fi al-islam. Naam. Ewa, ketika pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah yang Allah Ta'ala telah menyebutkannya tentang mereka, ketika ditanya siapa yang mencipta, siapa ini, apa yang mereka katakan? Sayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Pengakuan rububiyah seperti ini apa? Lam yudkhilhum fi al-islam, belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Barakallahu fikum. Dalla ala anna tauhid al-matlub, ini berarti menunjukkan bahwasanya tauhid yang diinginkan, yang dituntut, yang diharuskan, laisa huwa tauhid ar-rububiyah, bukan tauhid rububiyah. Mahum ya? Bukan tauhid ar-rububiyah, wa innama huwa tauhidul uluhiyah. Hanya saja yang diinginkan, yang diminta, yang dituntut, yang diwajibkan adalah tauhid al-uluhiyah, wa huwal fariq bainal muslim wal kafir. Karena dengan tauhid uluhiyah inilah terbedakan atau pembeda antara muslim dan kafir. Nah, paham ya, terbedakan dengan tauhid uluhiyah ini. Orang kafir, orang musyrikin yang mereka sembah siapa? Selain Allah. Orang muslim mukmin yang sembah Allah Subhanahu wa taala semata murni. Amma tauhid rububiyah fakullun mukirrun bihi. Adapun tauhid rububiyah, maka masing-masing orang
mengakui dengannya. Al muslim wal kafir, orang yang muslim juga mengakui, orang kafir juga mengakui. Wa huwa la yanfa' wahdah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu dengan sendiriannya tidak bermanfaat. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami itu ya. Jadi tauhid rububiyah dengan sendirinya tidak bermanfaat. Terus kapan bermanfaat? Harus na'am mengharuskan bagi dia juga mengikrarkan tauhid al-uluhiyah, nafyu jami' ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadati lillahi wahdah, an-nafyu wal isbat. Harus itu ya, meniadakan, menghilangkan seluruh sesembahan-sesembahan yang selain Allah dan menetapkan bahwasanya seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam, seperti itu. Kita baca dikit lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa anna qasdahum al-mala'ikah wal-awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dalam keadaan bahwasanya tujuan mereka, ya, tujuan mereka nah, mengarah menghadap para malaikat, menyembah para malaikat, wal awliya dan para wali, mereka menginginkan apa? Mereka menginginkan syafaat mereka, dan mereka menginginkan agar kedekatan kepada Allah SWT agar dekat gitu ya. Nahnu mudnibun katanya, musiun, kita ini orang-orang yang berdosa, kita ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, sehingga tidak pantas kalau seandainya minta langsung kepada Allah Ta'ala. Ini gobloknya mereka ya, bodohnya mereka seperti ini. Seharusnya kalau mereka berpikir dan paham ayat-ayat dan paham dalil, langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak perlu pakai perantara. Nah, seperti itu. Nah, kata beliau, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, inilah yang bisa menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Kenapa? Karena prakteknya mereka berbuat syirik. Qala syarih Syekh Shalal Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, ay annahum lam yaqulu innal malaika wal anbiya wal awliya, sesungguhnya mereka tidak mengatakan sesungguhnya para nabi, nah para malaikat dan para wali, alladzina ya'budunahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun, enggak mengatakan mereka. Mereka tidak akan mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi dan para wali yang mereka sembah itu apa? Bisa mencipta, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan mereka. Maqalu hadza. Mereka enggak mengucapkan seperti ini. Innamat takhuduhum syufa'a wa wasa'ita. Hanya saja mereka menjadikan para malaikat dan para nabi dan para wali tadi itu, mereka jadikan perantara-perantara dan pemberi syafaat. Bainahum binallah, antara dia, antara mereka dan antara Allah SWT. Inilah syubhatnya. Mengelabui manusia, membuat manusia, oh iya juga ya. Kalau kita gak mampu, gak bisa. Kita aja mau ketemu presiden harus melalui bawahannya. Mau ketemu pemimpin harus melalui bawahannya. Ini apalagi kita mau meminta langsung pada Allah Taala, enggak mungkin katanya, enggak mungkin. Nah, jangan disamakan Allah Taala dan makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sedikit pun yang sama, yang serupa dengan Allah Taala, dan Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jangan disamakan. Laisa amma yas'al wa hum yas'alun. Jangan ditanya kenapa Allah Taala berbuat? Kenapa berbuat seperti ini, seperti itu? Justru mereka itu yang akan ditanya. Jadi jangan disamakan ya, beda. Kalau manusia masih seperti itu kan, kalau kita mau ke pemimpin, ya kan mau ke raja atau pemimpin atau mungkin presiden, nggak mungkin kita langsung bisa ketemu langsung kita orang bawahan. Tapi harus melalui perantara-perantara, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya dan semisalnya. Itu manusia yang kurang dan sangat kurang, yang fakir. Nah, Allah Ta'ala yang ghani, yang maha kaya, tidak butuh pada semuanya itu, langsung minta Allah Ta'ala langsung, jangan pakai perantara. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, seperti itu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya para makhluk itu fuqara' mereka. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat, tidak pula memberi madarrah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah." Perhatikan. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifatnya apa? Sifatnya sembahan tersebut sifatnya ma la yadurruhum. Padahal yang disembah itu tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan kami atau mereka itu, yang kami sembah mereka, mereka itu para wali itu, para nabi itu, kata mereka, adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Ma aradu minhum ila syafa'ah, mereka tidak menginginkan kecuali syafaat. Wa za'amu anna hadza ta'zimun lillah, dan mereka berprasangka
bersangkaan bahwasanya ini ada pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan Allahu azim. Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Benar enggak ini? Benar, hati-hati. Ucapan ini masih benar ya, Allahu azimun. Ini benar. Tapi ingat berikutnya, mayumkin annasila ilahi bidu'aina. Enggak mungkin. Enggak mungkin kita akan sampai kepadanya dengan doa kita, semua kita doa, enggak mungkin sampai. Kata mereka ya, padahal mereka tidak membaca firman Allah taala. Nah, padahal firman Allah taala menjelaskan apa? Langsung ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, kemudian Allah taala ketika turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, apa yang dikatakan? Man yad'uni fa'astajibalah, barang siapa yang berdoa langsung kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang dia minta kepada aku beri. Bayangkan tuh, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Apakah ada perantara? Tidak, langsung. Nah, enggak ada perantara, jadi langsung minta gitu ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata mereka ini, benar. Allahu azim. Allah itu maha agung, benar. Tapi ini berikutnya setelahnya yang bikin muskilah. Kata mereka, mayumkin annasila ilaihim ilaihi bidu'aina, lakin nattakhid man yusilu ilaihi hajatana. Tidak mungkin kita sampai kepada Allah Ta'ala langsung dengan doa kita, tidak mungkin. Tapi kita harus menjadikan orang yang bisa mengantarkan, yang bisa menyampaikan kebutuhan kita. Min ibadihi sholihin, jadikan orang soleh. Harus kita jadikan orang soleh itu. Minal malaikat, dari kalangan para malaikat. Warusul, dari kalangan para rasul. Washolihin, dan orang soleh. Karena mereka lebih dekat dan mereka lebih, dalam artinya lebih suci gitu kata mereka. Faqasullaha ala mulukid dunya. Akhirnya terjatuhlah mereka dalam apa? Tamsil atau tasbih, menyerupakan mereka Allah, mereka menyerupakan Allah dengan muluk dunia. Apa muluk dunia? Raja-raja dunia atau pemimpin-pemimpin dunianya, presiden misalnya. Disamakan akhirnya alladzina yatawassat indahum ashabul hajat bil muqarrabin indahum, ya kan? Yaitu para raja-raja dunia, yang penguasa, para penguasa dunia. Nah, yang apa? Yang menjadikan perantara antara mereka dengan orang yang memiliki kebutuhan, dengan mukarrabin, dengan orang terdekat saja yang bisa. Nah, kalau itu kalau makhluk iya, tapi untuk Allah Ta'ala enggak perlu seperti itu, enggak perlu seorang teman sama sekali. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu musta'an. Fahum lam ya'taqidu bihim, mereka tidak meyakini, tidak punya i'tiqad, keyakinan tentang mereka, annahum yakhluqun wa yarzuqun, ini enggak butuh kita. Mereka tidak meyakini bahwasanya para malaikat itu bisa mencipta, merezeki, itu kita enggak ikut campur ini. Kenapa enggak ikut campur? Kenapa ini enggak kita bahas? Itu jelas karena mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Kama yaqulu juhal, sebagaimana ucapan orang juhal, orang bodoh, inna syirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluq ma'allah au yarzuq ma'allah. Ini bodohnya di sini. Sebagaimana yang ucapan orang juhal. Juhal itu jamak dari jahil. Orang juhal, orang bodoh mengatakan yang namanya syirik itu kan meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, ada seorang yang bisa merezeki bersama Allah. Nah, ini kesyirikan apa? Rububiyah saja ya, akhi. Kurang. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kesyirikan itu apa? Yang dikembalikan kepada wasyirkun fil uluhiyah, itu kesyirikan. Nah, dalam rububiyah seperti ini jarang, bahkan banyak, atau dalam artian hampir semua orang mengakui, meyakini bahwasanya tauhid rububiyah. Nah, kalau cuma seperti ini ya tidak bisa, enggak ada bedanya. Tapi apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kesyirikan mereka beribadah meminta naam kepada selain Allah itu. Ya, tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza maqalahu ahadun min alqala ibni Adam, ini apa yang diucapkan oleh naam salah satu orang yang berakal dari kalangan keturunan Nabi Adam. Wa inna maqasdu musyafa'ah fil ayatil ukhra, yang mereka inginkan adalah syafaat, dan dalam ayat yang lain man'abudu illa liqaribuna ila zulfa alqurbah. Bayangkan alasannya mereka membuat apa? Taklibul haqa'id, memutarbalikkan fakta, mengelabui manusia. Alasannya kami itu tidak menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan. Yaqulun, mereka mengatakan nahnu 'ibadun du'afa, ya kan? Mereka mengatakan ini, bayangkan, mengelabunya pintar dia. Membikin apa? Membikin na'am manusia itu seakan-akan membenarkan ucapan dia. Kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat yang benar tapi yang diinginkan kebatilan. Kata mereka apa? Nahnu ubadun, benar. Kita itu kan orang para penyembah aja, atau kita itu nahnu ibad, kita adalah para hamba. Nahnu ibadun du'afa, yang lemah. Kita hamba yang lemah. Wallahu jalla wa ala sya'nuhu 'adzim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu apa kedudukannya?
atau keadaannya sangat agung Allah Subhanahu wa taala. Wala tawassal ilaihi, dan kita tidak mungkin sampai kepadanya. Fa haula'i yuqarribuna ila zulfa. Oleh karena itu mereka, para wali, orang-orang saleh, para malaikat, mereka itulah yang akan bisa mendekatkan kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Subhatnya ini, subhatnya mereka. Nasallahu salamata wal afiyah, kata beliau, syabbahullah bil mulukid dunya. Wa hadha huwa aslul kufur, na'udzubillah. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Penguasa-penguasa dunia disamaratakan dengan Allah taala. Padahal apa? Padahal siapa penguasa dunia? Nah, kemudian siapa raja-raja dunia? Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang penguasa yang hakiki, sehingga nanti di hari kiamat ketika semua dihancurkan, yaumatubaddal ardu ghairal ardi was samawat, pada suatu hari yang dihancurkan, diganti lagi bumi dan langit yang bukan bumi langit sekarang ini. Nah, diganti nanti. Kemudian apa? Waktu itulah Allah SWT akhirnya apa? Mengatakan apa? Qul limanil mulkul yaum billahil wahidil qahhar. Katakanlah, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Enggak ada yang bisa jawab. Satu orang pun enggak ada yang bisa jawab. Angkat suara pelan pun enggak ada. Akhirnya apa? Lillahil wahdul qahhar. Hanya milik Allah, zat yang maha satu, tunggal, zat yang maha kuasa semuanya. Nah, itu menunjukkan bahasanya apa? Mulukud dunia itu enggak ada apa-apanya. Kata beliau, hadza wa aslul kufur, inilah inti kekufurannya. Menyamakan Allah Ta'ala dengan apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan raja-raja dunia, yang masih apa? Yang masih butuh kepada keperluan, kebutuhan dunia. Sedangkan Allah Ta'ala ghaniyun hamid, zat yang tidak butuh, zat yang maha kaya. Nah, dan zat yang maha terpuji. Nah, barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Kata beliau di sini, fadalla ala annahum lam ya'taqidu fihi musyrik fi rububiyyah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak meyakini adanya pada para nabi dan para orang soleh tadi kesyirikan dalam rububiyyah, enggak ada. Wa in ma'taqadu fihi musyrik fil uluhiyah, tapi yang mereka yakini, perhatikan, yang mereka yakini adalah apa? Adalah adanya kesyirikan itu dalam uluhiyah. Kalau rububiyyah enggak ada katanya. Rububiyyah itu enggak ada syirik dalam rububiyyah, tapi yang ada uluhiyah. Fa idza sa'alta ay wahidun al'an nam yadbah lil kubur aw yadullaha malladhi hamalaka ala hadza, sekarang kalau seandainya kamu tanya kepada siapapun orangnya sekarang ini, nam yadbah lil kubur, yang dia itu menyembelih untuk kuburan dan dia bernazar untuk kuburan, malladhi hamalaka ala hadza, apa yang menghantarkan, apa yang bikin kamu harus menyembelih, apa yang bikin kamu harus bernazar untuk kuburan ini, fa innahum yaqulun kulluhum bilisanin wahid, mereka akan mengatakan semuanya serentak dengan satu ucapan, wallah ma'taqadna annahum yakhluqun wa yarzuqun, wallahi demi Allah kami itu tidak meyakini bahwasanya mereka itu mencipta, tidak pula meyakini bahwasanya mereka memberi rezeki, wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ard, dan tidak meyakini bahwasanya mereka memiliki sedikit dari langit dan bumi, tidak. Inna ma'taqadna, hanya saja kami itu meyakini, annahum wasa'id, mereka itu adalah wasa'id, perantara-perantara, li'anhum salihun, dikarenakan mereka adalah orang-orang saleh, yusiluna ilallah, yang mereka bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajatana, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa yuballighunahu hajatana, dan akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita. Hadza qasduna, inilah tujuan kita. Bodoh ya meminta kepada yang mati, meminta kepada sudah mati. Nah, itu pada asalnya kalau mereka berpikir tidak masuk akal gitu ya. Sudah terang-terangan, nah sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah dan juga menjelaskan, menenangkan keadaan umatnya waktu itu, para sahabat yang lainnya, tenangkan. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang mengibadahi atau menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah meninggal. Bayangkan itu. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah taala itu hidup tidak mati. Harus diperhatikan itu. Wa ma hadza samahumullah musyrikin wa amara nabiyahu bi jihadihim, maka bersamaan dengan ini Allah taala masih menamakan mereka adalah orang-orang musyrikin, dan Allah taala memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka, menjihati mereka, kama qala taala fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Syahidnya mana? Fa in tabu,
Perhatikan ini ya. Pertama tadi apa? Faktulul musyrikin, bunuhlah mereka orang musyrikin. Sampai kapan? Dimanapun kalian jumpai, dimanapun kalian dapatkan. Jebaklah apa namanya? Kepunglah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapatkan. Tapi fa in tabu, jika mereka bertobat, wa aqamus shalah dan menegakkan salat murni untuk Allah Taala, wa atuz zakah dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum. Maka bukakanlah jalan mereka, biar mereka lewat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ma'annahum yakulun, bersamaan dengan ini mereka mengatakan, la na'taqid, kita tidak meyakini, annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yudabbiruna ma'allah. Mereka tidak meyakini ya. Mereka apa? Mereka mengatakan, kami tidak meyakini bahwasannya mereka mencipta, mereka berrezeki, mereka mengatur alam semesta bersama Allah. Wa innama qasduna ittikhaduhum wasa'ita wa nahnu natba' lahum wa nangzir lahum wa natawassal bihim, kata mereka. Hanya saja kami ini, tujuan kami melakukan perbuatan tersebut adalah kami menjadikan mereka sebagai wasa'it, perantara-perantara. Kami menyembelih untuk mereka, kami bernadar untuk mereka, kami menjadikan perantara dengan mereka. Li'annallaha la yasil ilaihi syai'un min umurina. Karena tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala sedikit pun dari perkara kita, illa biwasitatihim. Kecuali dengan perantara mereka ini. Dungunya mereka di sini. Jadi mereka menganggap kalau langsung itu tidak sampai itu loh. Seperti itu. Padahal nas terang-terangan ayat yang sering kita dengar apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uzibu da'wata da'i da'an. Nas terang-terangan. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Nah, seperti itu. Na'am fahum yusil, fahum yusilunahu ilallah. Mereka itu para wali, para nabi, para anbiya, mereka sembah itu, kata mereka. Itulah yang bisa menghantarkan kepada Allah. Wa yakununa wasa'ita yukarribunana ilallah zulfa. Dan mereka akan menjadi perantara-perantara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa syafa'u indallah, dan sebagai para pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ya. Hadi subhatuhum qadiman, ini adalah subhat mereka yang terdahulu. Wa hadi subhatun ibadul kubur liyaum, dan ini juga subhat yang persis yang diucapkan seperti para penyembah kuburan pada hari ini. Tashabahat qulubuhum, hati-hati mereka saling serupa, saling sama. Fatashabahat aqwaluhum wa af'aluhum, ketika hati-hati mereka sama, nah pemikiran mereka sama, akidah mereka sama, maka samalah perbuatan mereka dan sama pula ucapan-ucapan mereka. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.